Tidak masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh kira-kira itu tadi kami bertemu dengan tim dari deputi 4 dan deputi 5. Bapak dari KSB masuk angin itu gimana Pak? Ya masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis tentang praktek judi yang dia sebut langsung bahwa itu dibackingin oleh anggota TNI yang ada di dekat situ. Dan kemudian indikasinya dari investigasi tim KKJ di Sumatera Utara itu terbunuhnya ini ada kaitannya dengan berita itu. Nah, tetapi sampai sekarang sudah tidak pernah dipanggil ini anggota TNI ini. Nah, tidak pernah di proses penyidikan itu tidak pernah diarahkan ke sana. Bahkan menurut kami secara prematur Pangdam bahkan Panglima mengatakan tidak ada hubungannya. Sedangkan proses penyidikan masih dibuka. Itu kira-kira yang sebenarnya kami merasa ini perlu dikawal. Kalau komitmen KSP sendiri seperti apa tadi? Disampaikan apakah memang terbuka atau memang selama ini sudah mendengar laporan bahwa itu tadi sudah ada hubungannya dan kembali? Ya tentu mereka menerima laporan kami dan baru akan melaporkan ke pimpinan, jadi belum ada. Jadi lebih kepada baru menerima laporan tadi untuk diteruskan gitu ya. Nah, ada follow up-nya nggak nanti kira-kira kapan ini akan dapat informasi? Belum ada waktu. Belum ada waktu. Enggak, jadi kita sebenarnya akan terus mengawal ini saja sampai proses. Ini kan hari ini kebetulan kenapa anak korban tidak ikut karena ada rekonstruksi di sana. Hari ini juga anak korban kembali ke Sumatera Utara. Mas Bayu, sebetulnya dari KKJ dan juga dari KKJ dan juga dari Aji ini ada bukti nggak sih yang menyatakan bahwa ini benar ada peran dari prajurit TNI di dalam kasus ini? Iya, ada indikasi kuat ke sana ya. Jadi memang ketika setelah kejadian terbakar itu kami menurunkan tim ya, KKJ Sumatera Utara turun ke sana dan mewawancarai beberapa saksi dan melihat beberapa bukti. Itu memang sebelum, jadi tidak bukti kuat ya, tetapi lebih pada sebelum kejadian itu si anggota TNI ini sudah berulang kali meminta untuk berita itu diturunkan, berita soal, dan berita itu masih ada ya, teman-teman bisa cek di Tribulata TV tanggal 22 Juni kemarin. Ya, tadi soal temuan sama bukti-bukti juga dibawa ke sini ya, disampaikan ke KSP gitu. Iya. Apa iya. Yang ya, sebagian laporan dari tim KKJ Sumut kami sampaikan. Ya, teman-teman bukti-bukti yang disampaikan oleh ya. Ada, tapi detailnya saya tidak bisa mengungkapkan itu ya. Tapi kita sampaikan. Kita kali minta agar anggota TNI ini diperiksa juga ya. Yang diduga bersangkutan ini. Iya, secara umum kita ingin proses ini semua yang dugaan-dugaan terlibat ini kan diperiksa. Sekarang kan sudah ada 3 nama ya yang disebut sebagai tersangka, tetapi polisi belum menyebutkan motifnya apa. Nah ini kan belum kelihatan kan apa motifnya itu yang juga jadi pertanyaan. Apakah ada upaya mengevaluasi lagi? Apakah memang KSP yang dalam hal ini mungkin dengan proses dari istana memang sudah belum mengenal ini atau akan diperiksa? Iya, kemarin kan kami sudah melaporkan ini ke komat di sini ya, di Jakarta, kemudian ke Komnas HAM, ke LPSK dan KPAI ini ke KSP. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses lembaga-lembaga ini merespon laporan ini. Jadi kita lihat dulu. Pak, dekat waktu nggak Bang? Terkait laporan ini, Bang? Nggak, nggak ada. Mas Bayu, dengan adanya laporan ini, apakah dari KKJ dan juga Haji ini mengharapkan ada atensi dari Pak Jokowi? Ya, mau dari siapa aja lah. Yang penting prosesnya benar gitu, proses hukumnya ini benar dan terang benderang. Sekarang ini kan motif belum kelihatan, hasil forensik keluarga juga belum dapat dan sebagainya. Kita ikutin saja itu bagaimana proses hukum.
seperti apa kondisinya? Waduh, kalau pasca kejadian saya tidak tahu detail ya di sana, tapi bahwa dari pemberitaan almarhum Tiko itu kan memang ada, bahkan itu letaknya di depan batalion. Tapi apakah sekarang sudah ditutup atau masih beroperasi, karena saya bukan dari daerah sana, saya tidak. Terima kasih.